hasilnya. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 11 Maret malam ini. Pada saat itu seluruh keluarga Julian telah tiba di rumah sakit untuk melihat hasil tes DNA kecocokan Loli. Ibu Julian terlihat sudah tidak sabar untuk ketahui hasil tersebut dan bertanya pada Julian yang telah membuka kertas tersebut. Di hasil tes tersebut tertulis membuktikan bahwa Julian bukan ayah kandung Loli. Namun pembuktian tersebut mengarah pada Romi yang sebenarnya adalah ayah kandung Loli. Julian yang telah melihat langsung pembuktian tersebut pun sangat kesal dengan Om Romi yang ternyata telah membohongi keluarga Julian selama ini. Mona terlihat kesal pada Rafael karena Rafael tidak pernah bisa menghargainya. Mona pun kini mulai kecewa dengan Rafael yang tidak bisa mencintainya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini.